Siapa dalam ni ada media sosial, angkat tangan. Tahu media sosial tu apa? Itu Facebook, Instagram, TikTok. Siapa ada? Angkat tangan, angkat tangan. Ada eh? Ibu ada apa? Ibu ada apa? Facebook ada ibu eh? Siapa, siapa tolong buatkan tu? Anak? Cucu? Tak ingat, tengok. Dia pun tak ingat siapa yang tolong buatkan. Okey, ada Facebook, betul? Ada upload gambar apa semualah. Upload gambar tu ada ubah-ubah tak muka tu, bagi flawless sikit, bagi nampak. Oh, ada, pandai. Tengok, orang lama, dia hidup di zaman yang moden dan baru. Okey, it's okay. My parents also ada media sosial. Tapi saya penat sikit lah. Sebab apa? Saya nak kena check dia punya media sosial dia. Betul ke tak betul, dia kawan dengan siapa. Semua orang ada. Ada media sosial. Ini orang paling selamat, dia takkan kena scam. Mesti duit you banyak. Berapa duit ada dalam account? Berapa duit ada dalam account? Tak apa, cakap dengan saya je, anggap diorang tak ada. Berapa duit ada dalam account? Retire teacher, you know. Retire teacher. Pensioner. Pardon? Pensioner. Pensioner. Pension memang banyak duit. Bagus. Saya minta pun dia tak bagi. Bagus. Itu maklumat sulit you. Eh, ingat. Katalah satu hari. Nah, sekarang suami ada lagi. Suami sudah tak ada. Pardon? Dapat dua pension. Double lagi dapat. So sekarang single, betul? Saya datang. Mau tackle. Grandmother. Okay. Ya, ya, ya. Come, come, come. Boleh diri. Boleh. Boleh, boleh. Come, come. Boleh. Untung tau. Untung tau. Boleh, boleh faham bahasa Melayu eh. Tak ada media sosial. Tak ada eh. Okay, bayangkan ibu ada media sosial, ada Facebook. Okay, bayangkan ada Facebook eh. Tiba-tiba saya datang. Mau kawan. Saya minat. Saya minat sama you. Saya memang mau cari pasangan hidup. Saya memang mau cari pasangan hidup. Saya pakai uniform. Ibu suka tak? Suka, handsome. Tapi handsome, handsome man. Handsome man. Kalau saya mau kahwin, ibu maukah? Tak mau. Tak mau, apa anak. Dia macam anak. Rugi yo. Semua orang tak pernah reject saya yo. Ibu baru first time reject saya. Saya cakap saya betul-betul minat. Boleh anak angkat. Anak angkat boleh. Tapi saya betul-betul minat sama ibu tau. Betul-betul saya minat. Saya mau kahwin juga. Boleh ke? Pasal duit ni? Ha? Pasal duit? Pasal, oh tengok banyak tanya. Oh, saya pula kena soal. Ini contoh orang yang betul dan bijak. First of all, saya cakap saya suka dia. Dia tak percaya. Kalau tengok pun memang tak percaya. Sebab saya jauh lebih tua daripada ini ibu. Ibu jauh lebih muda dari saya. Dia sedar diri, tak mungkin saya mau dengan dia. Ini yang menyelamatkan dia. Yang kedua, dia tanya, you mau saya untuk apa? Mau duit saya? Bagus. Orang macam gini selamat, duit dia takkan kena scam. Sekarang you duduk seorang-seorang kan? Tak mau kawan ke? Saya mau kawan dua teman anak. You. Dua anak. Sekarang saya mau teman you. Bercakap. Saya ada tiga anak. Tiga semua sudah kahwin. Oh, dua tak apa. Saya tak mau take you punya anak. Saya tak mau kahwin dengan you punya anak. Saya nak kahwin dengan you. Saya nak you. Saya tak nak anak. Anak tak ada duit. Mak ada duit. Saya tak mau anak. Sekarang saya nak you. Boleh ke tak boleh? Saya nak juga. Saya tak kira. Tak apa. Masak saya buat. Cuci baju saya buat. Tak boleh jalan, jom saya dukung. Pasal dua pension ni. Pasal dua pension eh. Okey, tengok eh. Kalau saya pujuk, macam mana saya pujuk pun, macam mana handsome saya pun, saya tahu saya memang handsome. Kalau muda, ha? Saya tegak. Tegak, okey. Kalau dulu-dululah, dulu-dulu saya tackle ibu, mesti ibu mau kan? Tengok ah, ha? Saya tackle macam mana pun, saya pujuk macam mana pun, apa? Saya cakap I love you macam mana pun, jawapan? Dia pun tak percaya. Jawapan dia apa? Tidak. Tidak. Selagi dia cakap tidak, saya boleh ambil tak duit dia? Tak boleh. Tak boleh kan? Maknanya,
You all ada media sosial. Okey, ibu boleh duduk. Kesian lama-lama. Nanti betul-betul saya dukung. Nice to have you as a son. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for that. Really appreciate. Boleh, boleh, boleh. Lulus. Tengok eh. Macam mana saya cakap pun, kalau selagi dia tak mau layan, tak mau bagi, saya boleh dapat dia punya duit tak? Tak boleh. That's why you berkawan dalam media sosial. Bila orang cakap nak buat baik dengan you, minat dekat you, nak bercinta dengan you, you rumah ada cermin kan? Duduk depan cermin kan? You tengok. You try makeup tengok boleh ke tak boleh. Kena tengok lah. Saya nak cakap macam mana lagi? Itu je lah saya boleh cakap kan? And then you ambil itu gambar lelaki yang mau dekat you kan? You letak itu sebelah cermin. You tengok kena ke tak kena. Kalau tak kena ah, confirm itu memang scam. Eh, saya nak bagi tahu terus terang. Walaupun saya cakap saya betul-betul jatuh hati, saya betul-betul minat, saya setia, saya ikhlas, you kena tanya diri you. Betul-betul ini orang mau dekat you ke tak? Untuk peringkat age macam you, legend. Bukan tua ah, legend. You all legend. Takkan ada orang pun mau minat kat you, melainkan dia mau minat duit you saja. Ingat eh. Okey, katalah you kawan dengan orang dalam media sosial kan. Dia cakap mau bagi hadiah. Boleh ambil ke tak boleh? Tak boleh. Pertama sekali tanya diri you, kenapa dia mau bagi you hadiah? Tak logik kan?